wabarakatuh. Saya Evrita mempunyai mobil Splash. Kemarin itu ada masalahnya speedometernya awalnya kedip-kedip. Terus error, kadang lampu engine-nya hidup, kadang amper panasnya hidup, kadang apa? Lampu rem tangannya hidup. Nah, sekarang mati total semuanya. Makanya saya pun bertanya-tanya kemana-mana, terus nengok juga di YouTube, ternyata di Pekanbaru ada bengkel kelistrikan namanya Batam Raya. Awalnya saya nonton dulu kan, terus saya tanya juga sama yang punya bengkel gimana masalah kondisi di mobil saya. Langsung dianjurkannya datang aja ke bengkel, Pak, biar kita periksa dulu biar bisa memastikannya gimana. Makanya saya datang sekarang ke sini. Dan ternyata pengerjaannya itu nggak lama, sebentar. Karena sering juga saya lewat sini nengok mobilnya banyak banget di sini kan, berarti bengkelnya bagus lah gitu kan. Ternyata memang benar, nggak sampai 1 jam masalah yang ada di mobil ini selesai. Udah berapa lama kak? Apa kendala tadi kakak rasakan? Adalah sekitar 3 atau 4 bulan. Jadi 4 bulan kakak pakai mobil yang memang dalam kondisi yang seperti tadi kak ya? Iya. Wah, itulah makanya ragu kan kemana. Sebenarnya ke bengkel biasa-biasa udah pernah juga. Cuman banyak yang nggak bisa, katanya harus di-scan masalahnya kayak gitu. Makanya lah baru sekarang baru kesini. Karena sering ngelihat mobil banyak kan, takutnya tinggal lah mobil di sini juga nanti atau gimana, taunya enggak. Sebentar. Kesannya sangat bagus, sangat layanannya ramah, cepat, nggak akan nunggu lama, nggak seperti yang saya takutkan mobil harus tinggal, gitulah. Speedometernya mati, kemudian RPM-nya tidak berfungsi. Setelah kami lakukan perbaikan di speedometer ini dikunci, dikontak on, speedometernya sudah berfungsi dengan baik. Kita coba start. Untuk di RPM-nya sudah jalan. Kemudian kita masukkan di transmisi. Oke. Ini perhatikan di kilometernya. Oke sobat otomotif, kami memang tidak menampilkan tutorial perbaikan, kami hanya berbagi tentang trik servis dan penanganan. Sebenarnya begini, itu kelemahan yang sering muncul, satu ECU, yang kedua di speedometer. Biasanya kalau untuk ECU ini agak melenceng sedikit dari pembahasan speedometer. Itu kerusakan yang muncul biasanya di ECU, satu, yang kedua di speedometer. Oke, sekian dulu video singkat ini, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Salam otomotif. Bagi teman-teman yang mempunyai masalah dengan mobilnya, apapun itu tentang kelistrikan atau tentang yang lain, datang aja ke bengkel Batam Raya Engineer di Jalan Paus. Dengan channel YouTube Bengkel Kelistrikan Mobil, dijamin mantap. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya channel YouTube Bengkel Kelistrikan Mobil.